bid'ah wal-ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bait terkait pembahasan syarat yang lebih spesifik pada jenis syarat apa? Ismail, syarat wad'i. Nah, bagaimana kaidahnya? Nam al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Dan bait Imam Sa'di bagaimana? Hudzaifah. Taib. Wa kullu syartin lazimun lil'aqidi fil bai'i wal nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aksahu fabatilatun fa'lama. Berarti di sini perkara pertama bahwasanya syarat itu lazim lil'aqid, apabila disepakati maka syarat tersebut menjadi apa, wajib untuk ditunaikan. Nah, pada perkara muamalat, baik nikah dan yang lainnya. Kemudian di sini isyarat adanya pembagian dari sisi hukumnya, ada syarat yang sahihah, ada syarat yang batilah. Dan kita telah melewati kemarin naam tentang apa jenis syarat yang sahihah. Dhabitnya bagaimana syarat yang sahihah itu? Indak ya Yusuf. Naam kullu syartin jaza badluhu bidunil ishtirat. Naam. Semua syarat yang boleh untuk ditunaikan ketika tanpa dipersyaratkan. Jadi boleh secara syar'i dilakukan ketika apa? Ketika tanpa syarat. Maka ketika dipersyaratkan hal tersebut, nah syarat itu syarat yang sahih. Dan akibat dengan adanya persyaratan apa, ilhad? Mana ilhad? Suatu perkara kalau sudah dipersyaratkan akibatnya bagaimana? Menjadi wajib. Yang tadinya mubah menjadi wajib. Nah, sehingga ini termasuk diantara apa? Diantara maksud dari memberikan syarat. Nah, yaitu untuk menetapkan wajibnya suatu hal yang asalnya mubah demi suatu kemaslahatan yang diinginkan. Dan kemarin dicontohkan di antara syarat yang mubah yang banyak terjadi apa kerancuan, akhwat. Naam, yaitu tentang persyaratan adamut ta'addud yang diajukan oleh seorang wanita. Naam,
seorang wanita mau dinikahi, dia mempersyaratkan untuk tidak ditaaddud dan tidak dimadu. Maka ini syarat yang sahih. Nah, tayyib, sekilas orang loh, taaddud kan perkara yang syar'i. Tayyib, kok wanita ini mempersyaratkan untuk tidak ditaaddud. Nah, permasalahannya bukan ditilik dari sisi itu, tapi ditilik dari sisi hukum asal. Nah, untuk tidak ta'adud itu mubah ataukah haram? Tidak ta'adud perkara yang mubah. Paham? Di sini jadi dhabit ini penting, kawan. Nah, kullu syartin jazabatuluhu biduni al-ishtirat. Ini penting untuk diketahui, untuk mengetahui syarat itu na'am boleh atau tidak boleh. Na'am. Maka berarti ketika seorang tidak ta'adud itu tanpa dipersyaratkan, ya boleh-boleh saja. Maka berarti syarat dari si wanita tersebut, na'am, syarat yang sahih. Tinggal pihak laki-laki mau menerima atau tidak. Dan untuk menguatkan ini, hal ini juga merupakan fatwa Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ketika ditanya tentang yang seperti ini juga menjawab boleh saja. Na'am, boleh. Nah, sampai yang bertanya itu juga, nah, karena mungkin dalam pemahaman dia, nah, loh, itu kan dia menyelisihi sesuatu yang sunnah, ya kan? Bukan itu maksudnya. Yang menjadi patokan adalah hukum asal tadi, tidak ta'adud itu hukumnya mubah, boleh. Berarti orang wanita yang mempersyaratkan suaminya tidak ta'adud itu boleh. Tinggal si suami ini, kalau mau nerima, ya maju. Kalau tidak mau nerima syarat tersebut, nam, ya tinggal mundur, tidak perlu menikahi wanita itu. Dan kalau sudah menerima, berarti syarat itu mengikat. Syarat tersebut mengikat al-muslim ala syarti. Seorang muslim itu di atas syarat yang telah dia sepakati. Nah, sehingga merupakan perkara yang haram. Dia jatuh dalam dosa kalau apa? Di awal ya sudahlah, terima saja syaratnya, nanti tinggal apa diselisih. Ini haram. Karena apa? Khianat. Jadi di awal niatnya sudah apa? Sudah ingin mengkhianati syarat itu. Paham? Baik. Dan perkara nikah ini termasuk perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul pertegas dari sisi na'am penentuan syarat. Kalau memang seorang menentukan syarat dan diterima oleh pihak yang lain, maka harus betul-betul ditunaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah ahaqqus syurut. Naam, ahaqqus syurut an tufu bih. Hak yang syarat yang paling hak untuk kalian tunaikan, mastahlaltum bihil furuj, yaitu berkaitan dengan masalah nikah. Naam. Saya itu dipahami, ya, karena nah, tadi sengaja diulang-ulang karena banyak yang tayyib salah paham dalam memahami makna syarat yang mubah tadi. Kemudian kita lanjutkan dampak ketika salah satu pihak tidak melaksanakan syarat apa? Indak kasih. Nah, bolehnya pihak yang lain untuk apa? Mengajukan fasakh. Tayyib, bolehkah? Bolehnya apa? Pihak yang apa mempersyaratkan tadi karena syarat pokok tidak dipenuhi, maka dia boleh mengajukan fasakh, yaitu mengajukan pembatalan. Tayyib, karena apa? Syaratnya tidak dipenuhi. Tayyib, kecuali apabila dia mau tanazul pada haknya, sehingga apa? Sudah, tidak apa-apa. Saya gugurkan syaratku. Nah, tayyib, maka berarti nah, akad tersebut dilangsungkan. Cuman pada kasus seperti ini tentunya ada celaan bagi pihak yang apa? Yang mengkhianati syaratnya. Kecuali kalau memang dilihat setelahnya ada maslahat yang lebih besar.
Kemudian mereka apa? Mereka mengadakan islah, sehingga apa? Sehingga salah satu pihak menggugurkan persyaratannya agar akad tetap berlangsung, maka tidak masalah. Ini kembalinya nanti kepada masalah islah. Selama tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada hal-hal yang dilarang dengan adanya islah tadi, maka al-islah atau as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sulh itu boleh untuk dilakukan di antara kaum muslimin. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa syartu imma lafdhiyun wa imma urfiyun wa imma syar'i. Di sini beliau memberikan faedah secara umum tentang jenis-jenis syarat. Bahwasanya syarat itu terbagi jadi tiga. Yang pertama syartun lafdhi, yaitu yang secara tegas pihak yang melakukan akad mengungkapkan syaratnya. Ini lafzi, dia ungkapkan. Saya sewakan rumah ini dengan syarat tidak boleh memasukkan TV padanya. Ini syaratun lafzi sahih, karena sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, wa imma urfi, ini syarat al-urfi, yaitu syarat yang berupa sesuatu kebiasaan yang memang sudah dikenal di antara manusia. Dan telah kita lewat ya akhwani fillah bahwasanya asyaratul urfi kasyaratil lafdhi hukumnya. Kalau memang secara urf betul-betul dikenal hal tersebut, maka hukumnya syarat urf tersebut seperti syarat secara lafzi, seperti diungkapkan. Dan hal ini kembali pada kaidah dulu al-adah al-muhakkamah. Pada kaidah al-adah al-muhakkamah ada apa? Ada kaidah turunan asyaratul urfi kasyarti al-lafzi. Itu maksudnya pada suatu akad yang memang manusia sudah biasa melakukan, dan di situ ada apa? Ada suatu syarat walaupun tidak dilafadzkan, maka apa? Maka berlaku syarat itu. Seperti misalnya pembatasan tentang nafkah. Taib. Ketika akad nikah. Taib. Kalau memang menjadi kebiasaan. Nafkah itu ya, makan tiga kali, memberikan makan tiga kali. Ini urfi, secara urf. Minimalnya ngasih makan anak istri ya tiga kali. Ini syaratun urfi. Walaupun tidak dipersyaratkan ya memang suatu keharusan. Dan masing-masing urf suatu tempat ya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, wa imma syara'i, yaitu syarat yang ditunjukkan oleh syariat. Berkaitan dengan kaidah kita, telah kita lewati dulu pembagian secara global, yaitu syaratun syara'i dan syaratun apa? Wad'i. Urfi dan lafzi ini, ikhwan, merupakan apa? Merupakan pembagian dari syaratun wad'i. Syaratun lafzi itu yang lafzi. Syaratun syar'i itu yang apa? Jelas secara syariat. Adapun yang urfi itu sebenarnya juga yang diletakkan oleh apa? Oleh sekelompok orang, cuman tidak terlafadzkan. Sehingga
tidak perlu. Nah, tidak perlu untuk dipersyaratkan karena sudah jelas apa bahwasa itu merupakan urf yang ada. Taib. Wa amma syurutul batilah. Adapun syarat-syarat yang batil, fahiya lati tadammanat imma tahlil haramin aw tahrim halal. Adapun syarat-syarat yang batil, maka itu adalah syarat yang terkandung padanya kemungkinannya penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Taib. Ini namdzabit secara ringkas ikhwan tentang syarat yang muharram. Berarti semua syarat yang terkandung padanya pengharaman apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa yang Allah haramkan itu adalah syarat yang batil. Demikian pula kullu syaratin yukhalifu aslan min usuli syari'ah. Demikian pula semua syarat yang menyelisih pokok dari pokok-pokok syariat. Dan sebagai faedah, bahwasanya syarat-syarat itu masuk kategori syarat yang batilah atau fasidah itu, nah, berdasarkan beberapa hal disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhwan dalam Al-Qawa'id An-Nuraniyah. Asyurut takunu fasidatan li umur. Dan syarat-syarat itu menjadi syarat yang rusak, batil. Itu berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, antunafiya maksudal aqdi. Antunafiya maksudal aqdi. Syarat tersebut meniadakan tujuan dari akad itu sendiri. Nah, kenapa fasid? Karena ketika seorang mempersyaratkan tapi apa, hal yang meniadakan tujuan akad, berarti akan tergabung dua hal yang apa, yang bertolak belakang. Wong akad tujuannya isbat, syarat tujuannya nafi. Contohnya ikhwan, nah, taib, seorang membeli sesuatu kan untuk diambil manfaatnya, ya kan? Tapi oleh penjual, nah, taib, saya jual barangnya tapi syaratnya tidak boleh kamu pakai. Paham? Misalnya, nah, kitab, mudahlah. Seorang jualan kitab. Nah, kemudian yang membeli, saya jual kitab ini kepada kamu dengan syarat kamu tidak boleh membacanya. Kira-kira gimana ini tarik? Ya, beli kitab untuk dibaca. Nah, ini bertentangan dengan tujuan akad. Yang lebih jelas lagi, seorang menikah. Wali, saya nikahkan putri saya dengan kamu dengan syarat kamu tidak boleh menyentuhnya. Kira-kira gimana? Mumet tidak? Muhammad. Ya, bertentangan dengan tujuan akad. Taib. Nah, ini syarat yang batilah. Nah, syarat yang batilah. Dan syarat yang pertama seperti ini ikhwan, mubtilun lil aqdi, kata Syekhul Islam. Nah, syarat yang mubtilun lil aqdi, membatalkan akad. Ya, berarti kan seperti tidak beli, ya kan? Kalau itu jual beli, seperti tidak beli. Untuk apa dibeli? Kemudian yang kedua, antunafiya maqsudasy syari'. Syarat tersebut meniadakan maksud dari pembuat syariat. Seperti dalam hadis, innamal wala'u liman a'taq.
Nah, maksud ikhwani fillah wala itu bagi orang yang apa? Yang memerdekakan budak. Sebagai apa? Sebagai bentuk pemuliaan kepada yang membebaskan ini. Nah, tapi seseorang menjual budak, kemudian mempersyaratkan walaknya untuk mereka, untuk si penjual, maka ini tidak sah. Nah, seperti dalam kasus hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mau membeli Barirah, tapi pemilik Barirah mempersyaratkan wala untuk mereka, maka disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, bahwasanya syarat tersebut batil. Baik. Tapi jual belinya sah. Jual belinya sah, syaratnya ditolak. Itu. Kemudian yang ketiga, ikhwan, mayatadammanu tahlil al-haram atau tahrim al-halal, yaitu semua syarat yang terkandung padanya penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Nah, ini dhabit, ikhwan, untuk kita bisa mengetahui suatu syarat yang fasidah, syarat yang rusak. Yang pertama, ketika bertentangan dengan tujuan akad. Yang kedua, ketika bertentangan dengan maksud dari syariat. Yang ketiga, terkandung padanya penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Contoh misalnya, kawan, terkandung padanya apa? Yang ketiga ini. Misalnya, nah, seorang mau menyewa toko. Nah, saya mau menyewa toko Anda, tapi syaratnya tidak boleh diingkari nanti kalau saya jual khamer atau jual rokok lah. Ini syarat fasidah. Nah, syarat fasidah. Kenapa? Karena terkandung padanya apa? Tahlil ma haram Allah. Paham? Taib. Dan kalau diperhatikan semuanya demikian, makanya dalam kaidah Imam Sa'di, nah, intinya imma tahlilu haram atau tahrimu halal. Baik. Qala wa yadkhulu fiha jami'u syurutil batilah fil bay', dan masuk padanya pada syarat yang muharram, syarat yang batil ini adalah semua syarat-syarat yang batil dalam jual beli. Naam. Seperti tadi, menjual budak dengan syarat wala untuk mereka. Padahal Nabi mengatakan innamal wala'u liman a'taq. Naam. Wal ijarah juga apa? Syarat dalam ijarah, dalam sewa menyewa, seperti contoh tadi. Nah, menyewa dipersyaratkan boleh untuk apa? Untuk memajang gambar-gambar makhluk bernyawa misalnya. Mempersyaratkan untuk bisa memasukkan khamar di situ dan seterusnya. Warahan dan barang agunan, barang jaminan. Seperti misalnya mempersyaratkan barang agunannya untuk bisa diambil kemanfaatan oleh pihak yang menghutangi. Ini syarat yang batil. Karena terkandung padanya riba. Penghalalan yang Allah haramkan. Paham? Riba. Kemudian dengan syarat itu menjadi halal akhirnya. Ini tidak boleh. Ini contoh ya kawan. Yang terkandung padanya tahlilul haram. Sangat jelas ini. Yaitu apa? Nah, dia mempersyaratkan untuk rahan boleh diambil kemanfaatan oleh pihak yang menghutangi. Ini kan terkandung padanya penghalalan riba. Wal waqf, demikian pula waqaf. Misalnya wakaf, saya wakafkan tanah ini dengan syarat kalau saya lagi butuh uang
boleh aku untuk menjualnya? Ini terkandung apa padanya? Terkandung padanya bertentangan dengan tujuan syariat dalam wakaf. Juga terkandung padanya bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Dan mesti padanya apa? Tahlil ma haramahullah. Wan nikah. Juga dalam pernikahan, bahkan ini telah kita tegaskan, merupakan syarat yang paling hak untuk ditunaikan. Seperti misalnya seorang suami, aku mau nikahi dengan syarat tidak ada mahar. Ini terkandung padanya apa? Tahrim ma'ahalallah. Paham? Kenapa kok masuk pada tahrim ma'ahalallah? Karena memang haramkan mahar atas para wanita itu, padahal itu halal baginya. Paham ini? Nah, karena apa? Nikah ya harus ada maharnya. Kok orang ini malah mempersyaratkan, nah saya mau nikahi putri Anda dengan syarat tidak ada mahar. Nah, ini batil. Atau misalnya saya mau nikahi putri Anda dengan syarat aku tidak wajib memberikan nafkah. Ini laki-laki tidak tanggung jawab. Nah, syaratnya enggak pengen beri nafkah. Ini haram. Karena apakah wajib atas si laki-laki? Dan apa merupakan hak perempuan? Berarti padanya pengharaman apa yang Allah halalkan pada si perempuan ini. Paham? Ini contoh. Atau menikah dengan syarat aku enggak perlu memberikan tempat tinggal. Dan seterusnya. Juga nikah tahlil. Nikah tahlil seperti apa? Kamu saya nikahkan dengan syarat sebulan lagi diceraikan. Nah, ini syarat yang muharram. Syarat batil. Fa innaha mustamilatun ala tahrimil halal au tahlilil haram. Karena sungguhnya syarat-syarat ini terkandung di dalamnya padanya pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram. Ya, tadi telah dijelaskan. Wa man ta'ammalaha wajadaha kadzalik. Dan siapa saja yang memperhatikan, maka dia akan mendapati demikian. Yaitu mesti terkandung pengharaman yang halal atau sebaliknya. Wa hiya madhkuratun fi kutubil ahkam. Naam, ya rahmatullah. Dan itu disebutkan pada kitab-kitab fikih. Kemudian ikhwani fillah, dalam naam permasalahan ini berarti ketika suatu kaum memberikan suatu persyaratan sebelum seorang menerima atau tidak, yang pertama dia harus melihat syarat ini sah atau tidak. Syarat ini sahih ataukah fasid? Ini penting. Kemudian yang kedua, nah, setelah diketahui itu syarat sahih, dia lihat dirinya mampu tidak memenuhi syarat tersebut. Jangan sampai dia dalam kondisi sebenarnya tidak mampu dan tidak ingin untuk menunaikan syarat, kok kemudian apa? Meneruskan akad tersebut sehingga menjatuhkan diri dalam al-ghadr, dalam apa? Khianat, penipuan. Dan al-muslimuna ala syurutihim. Kemudian permasalahan terakhir terkait dengan masalah syarat, yaitu kapan zaman untuk memberikan persyaratan atau waktu memberikan syarat. Baik, waktu pemberian syarat ikhwan terbagi menjadi tiga, yaitu asyaratul muqarin, yaitu syarat yang naam disebutkan bersamaan dengan akad. Ini sah. Nah, syarat al-muqarin sah diterima jika itu memenuhi syarat-syarat yang di depan, yaitu masuk deretan syarat yang naam mubah. Kemudian asyaratul mutaqaddim alal akad, yaitu syarat yang mendahului akad. Ini juga yang rajih adalah bolehnya syarat yang mendahului akad.
Adapun yang ketiga, asyartul mutaakhir ba'dal aqad, syarat yang disebutkan setelah akad, maka hukumnya ini la athara lahu, tidak ada dampaknya, tidak diakui. Kenapa? Karena kalau diakui syarat setelah akad, akhwan, akan apa, kacau perkara. Sudah dibeli, dipakai, tapi syaratnya 3 hari aku kembalikan. Setelah dia selesaikan baca misalnya, syaratnya na'am kamu harus kembalikan uangku kalau sudah 3 hari. Nah, ini syarat na'am batin. Jadi syarat yang disebutkan setelah akad, akhwan, tidak ada pengaruhnya. Ya, seperti orang ngigo saja. Oh, sudah selesai akad kok masih mempersyaratkan. Nah, baik. Ini terkait dengan kaidah al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman aw harrama halalan. Baik, barakallahu fikum, naqai bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.